Nah, kemudian saya mulai berpikir bagaimana saya melakukan itu. Misalnya saya lihat buku Exploring Vakum, itu cerita tentang sejarah cemerti. Jadi saya berpikir bagaimana saya akan menceritakan suatu cerita yang sudah diceritakan, yang sudah pernah diceritakan sebelumnya. Dan mengenai sejarah yang bersifat kronologis, karena itu sudah dilakukan di kolam. Maka dari itu saya ambil keputusan untuk tidak menceritakan sejarah cemerti secara kronologis. Kemudian berpikir lebih lanjut tentang sejarah. Kita tahu bahwa kita merasakan bagaimana berita dan informasi itu datang silih berganti, terjadi sejarah cepat. Berarti apa yang kita maknai sejarah, sebagai sejarah itu adalah sebuah narasi yang disusun dengan begitu cepat. Jadi ada ide tentang percepatan sejarah ini. Kita belum datang loh. Terus Zul. Thank you.